Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengatasi ketika kalian membuka HP yang terkunci atau layarnya yang terkunci seperti ini, muncul iklan. Nah, kalian bisa lihat muncul iklan toko kripto. Terusan kalau kita matiin, terusan nyalain lagi, itu akan muncul seperti ini, rumah bergaya hidup bla 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 bla. Itu kadang kan mengganggu ketika kalian ingin nyalain, terusan tiba-tiba ada berita atau mungkin ada iklan gitu kan, risih banget kan rasanya. Nah, langsung aja yuk cara mengatasinya. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah, dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya. Nah, setelah itu kalian buka guys, kita buka HP-nya kita login, lalu kalian masuk ke bagian pengaturan. Nah, kalian bisa scroll ke sini bagian setelan, kalian pilih, atau dengan cara kalian scroll ke bawah seperti ini, kemudian kalian pilih tanda yang gear seperti ini guys. Sama aja guys tuh. Nah, kita buka setelan. Setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian pilih di bagian layar kunci. Nah, di bagian layar kunci sini kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah layar kunci yang ada tulisannya komedi putar wallpaper. Nah, kalian pilih ini guys, komedi putar wallpaper. Nah, yang membuat ada iklannya itu komedi putar wallpaper ini guys. Jadi kalian harus menonaktifkan atau mematikan komedi putar wallpapernya. Nah, kita langsung aja menonaktifkan, kita matiin. Dan sekarang kita coba ya guys ya, kita coba matiin, kemudian kita nyalain. Nah, udah nggak ada iklan lagi kan? Tuh, nggak ada berita-berita, nggak ada iklan seperti tadi, toko kripto dan lain-lain. Nah, kayak gitu guys, caranya mudah banget bukan? Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.